Seperti yang tadi, sejajar dengan bahu. Ya, sejajar dengan bahu, ya. Adapun tidak juga terlalu lebar, apalagi kalau sampai menyikut orang di sebelahnya. Ini kan enggak benar juga. Enggak boleh kita mengganggu tetangga. Mengganggu tetangga bisa dengan suara, bisa dengan gerakan, bisa juga dengan sesuatu yang lainnya. Nah, termasuk gangguan adalah ketika seseorang terlalu lebar ketika membuka tangannya, terlalu lebar ketika membuka kakinya. Ini semua adalah amalan-amalan yang sunnah. Jika dalam kondisi tertentu justru bisa ditinggalkan. Kenapa? Karena yang wajib harus didahulukan dari yang sunnah. Yang wajib itu apa? Tidak menyakiti tetangga, tidak menyakiti orang, itu hukumnya wajib. Yang penting dia sejajar dengan dada, atau paling tinggi adalah sejajar dengan daun telinga, dan dihadapkan ke kiblat, ya. Bukannya begini, tapi begini.